Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut membeli ijazah dari luar negeri. Hal itu diungkapkan dalam sebuah cuitan pada akun Twitter @yusuf_dumdum pada Rabu 12 Oktober 2022 pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Pemilik akun tersebut juga mengunggah sebuah foto Gibran saat diwisuda. Kini, postingan tersebut pun menjadi perbincangan warganet. Bahkan postingan itu dikomentari oleh adik kandung Gibran yakni Kaisang Pangarep. Terkait hal itu, Gibran pun merasa kesal karena dianggap membeli ijazah dari luar negeri. Sebelumnya, Gibran pernah mengenyam pendidikan setingkat sekolah menengah atas pada tahun 2022 di Orchid Park Secondary School, Singapura. Kemudian pada 2007, Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore. Setelah itu, Gibran melanjutkan studinya ke program INSERT di University of Technology Sydney, Australia. Disebutkan bahwa ia lulus dari UTS INSERT pada 2010.